langsung ke rumah. Mbak, permisi Mbak ya. Ini anak manusia tidak mati. Dipoto boleh, di video boleh. Cuma nanti apabila saya melarang untuk merekam ataupun memoto, silakan jangan memoto. Karena kalau nanti tidak di apa ataupun tidak diindahkan, terbakar handphonenya, nyalakan dengan saya. Takutnya cahaya ini masuk di handphone penonton. Terbakar 10-20 menit. Selama ini Bapak Ibu melihat sulap, bagaimana anak manusia ditali, diikat, dimasukkan dalam salah satu peti, digembok, dikunci, yang sering ada di media sosial, yang sering ada di televisi. Maaf permisi, saya tidak bisa sulap Pak ya. Coba diperhatikan di hadapan penonton, tidak ada peti, tidak ada ataupun yang dinamakan peti kemas ya. Ini bukan sulap. Karena yang saya undang ini bukan manusia. Salah satu kekuatan gaib. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, silahkan. Cuman satu Pak, kedatangan saya di sini bukan untuk pamer. Saya datang di sini bukan untuk sombong. Saya datang di sini bukan untuk adu ilmu, pamer kesombongan, bukan Pak ya. Kedatangan saya di sini sekedar ingin bersilaturahmi, menambah tali persaudaraan dengan cara saya mengadakan hiburan sebisa saya untuk menghibur saudara yang sudah hadir. Pertunjukan ini biasanya saya mainkan di dalam salah satu gedung. Kalau di dalam gedung harus bayar. Bagaimana pengundangan kekuatan gaib, bagaimana mengambil kekuatan gaib, salah satu kodam yang biasa Bapak Ibu melihat dalam acara dua